Scorpio kita ganti kiprok pakai full web NMAX. Jadi 10 masa kita kabur. Terus 10 kuning lampu kita kabur juga. Terus kita gandeng, kita sambungkan kabel kuning ke masa. Jadi nanti akhirnya salah satu dari kabel kuning sama kabel putih itu harus ketergantungan dengan salah satu masa. Jadi cuma seperti ini. Kita gandeng, kita kabel lagi. Jadi seperti ini, baru kita nanti ke proses kiprok NMAX nya ini pun plus kita ganti VGA full web DC ke Shogun 110 biar tenaga lumayan. Oke, kita coba pengapiannya tadi yang kuning kita udah putus menjadi masa. Kita coba, kita kasih masa dulu, kita kasih masa ke bodi. Coba pakai lampu. Lampu saya ini. Yuk. Hidup ya. Kalau kita putus masanya, walaupun kasih masa sendiri tetap enggak hidup. Kita balik juga. Ke kabel kuning harus tetap ada masa. Pada masa kita coba. Nah. Yuk. Itu. Oke, selesai. Tinggal perakitan di kiprok. Di kiprok. Ini nomor satu kita kasih ke pengisian, nomor dua kita kosongkan, nomor tiga dari spool, nomor empat masa, nomor lima kita spool juga masa, spool masa. Ini negatif aki, ini positif aki, nomor 2 kosong, kalau trigger kontak. Ini kita masukin di 2, putih sama kuning. Ini masa dari aki. Ini pengisian. Kita coba.
Dulane lampu ngarep ya. Kita langsung. Masa lah udah jelas. Ini lampu seri kok sih udah. Coklat
terpasang. Jadi kita lagi pulang di kabel soket kuning kita kasih ke masa bodi. Terus yang nomor 6 ini kita kasih ke masa aki. Kita kasih ke masa aki. Terus yang merah kita kasih ke merah untuk pengisian ke aki. Ya. Ya, paham sampai sini. Sudah terpasang semua. Kita coba. Setelah itu kita rapikan, selesai.